Oke, halo adik-adik semua. Jumpa lagi sama kakak. Kita sekarang akan belajar mengenai logaritma. Yuk, kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya ilmunya bisa mengalir deras ke dalam pikiran kita. Logaritma. Nah, logaritma ini dia dibagi menjadi tiga bagian, yaitu definisi, sifat, dan mengubah bilangan pokok. Ya, jadi siapkan tiga bagian dalam pikiran kalian supaya bisa memahami benar-benar. Kita akan bongkar satu persatu. Mulai dari definisi logaritma. Apa itu logaritma? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kakak akan berikan pertanyaan-pertanyaan supaya lebih dapat di kalian rasanya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Oh, jelas. Pasti bisa. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Ya, betul 2. 5 pangkat berapa hasilnya 625? 5, 25, 125, 625. 4 ya. Lagi, sekarang agak aneh sedikit. 5 pangkat berapa yang hasilnya 5? 1. Ya, betul. 5 pangkat berapa yang hasilnya 1? 0. Ya. Nah, sekarang kakak coba angkat ke sebuah pertanyaan. Kalian pasti tahu 10 pangkat berapa yang hasilnya 10? Ya, betul. Lalu 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? Ya, 2. Lalu bagaimana kalau ada sebuah pertanyaan, 10 pangkat berapa yang hasilnya 12? Nah, ini agak kebayang dia. Kalau untuk bagian yang ini, itu hasilnya bilangan bulat. Gampang kita bayangkannya. Nah, sekarang kalau kita kira-kira gitu ya, kira-kira aja ini ada 10, ini ada 100. 10 adalah 10 pangkat 1. 100 adalah 10 pangkat 2 sama dengan 100. Berarti 10 pangkat berapa yang hasilnya 12? Ya kira-kira dari sinilah dia 12. Nah, berapa nilainya? Nah, di saat inilah kita butuh logaritma. Jadi, 10 pangkat berapa sama dengan 12? Inilah dia 10 log 12. Tapi kan kalau kayak gini kan kita kayak apalan gitu ya, 10 log 12. Kayak, ya kayak gak percaya nanti gitu. Nah, kita coba cari lah. Kita coba cari dengan menggunakan kalkulator. Berapa sih nilainya 10 log 12? Kita anggap aja ini P gitu ya. Artinya 10 pangkat P sama dengan 12 katanya adalah P itu adalah 10 log 12. Kita coba cek dengan menggunakan kalkulator. Kalkulator berapa sih nilainya log 12? Nah ini kakak udah klik nih. Log 12 nilainya adalah 0,1,0792 lah kita bilang. 1,0792. Sekarang kita coba cek, benar nggak nih? Gitu. Coba kita hapus. 1,0792 ini kalau dibikin 10 pangkat, nah ternyata 12,052 gitu. Ternyata kalau 10 dipangkatkan 1,0792, ini nilainya 12,00052. Nggak pas 12. Bagaimana supaya pas 12? Kita cek lagi, kita tanya sama kalkulator, gimana supaya pas 12? Jadi gini caranya. Kita klik dulu log 12. Nah, udah ketahuan angkanya, kita bikin 10 pangkat log 12. Pas dia 12. Berarti 10 pangkat 10 log 12 ini pas 12. Nah, dengan pengetahuan ini, kita coba latih, kita coba biasakan. 10 pangkat 10 log 12 adalah 12. Berarti 10 pangkat berapa yang hasilnya 27? Iya, 10 log 27. Lagi, 10 pangkat berapa yang hasilnya 98? Iya, 10 log 98. Nah, kan udah enak nih. Nah, jadi kita udah tahu dari sini A pangkat berapa yang hasilnya B. Berarti A log B. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita perdalam lagi. Kita perdalam lagi. Kalian sudah tahu bahwa 2 pangkat 3 itu nilainya 8. Lalu dengan menggunakan logaritma, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Ya, 2 log 8. Berarti logika kita berjalan, kita bilang, kita ambil kesimpulan bahwa 3 itu adalah 2 log 8. Ada? Jadi 3 nilainya adalah 2 log 8. Atau dengan kata lain, 2 log 8 itu adalah 3. Gimana supaya gampang kita mengingatnya? 2 log 8 sama dengan berapa? Gitu. Artinya, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8?
Oh, berapa? Ya, pangkat 3. Kita coba latih. Bagaimana dengan misalnya 2 log 32? Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Pangkat 5. Betul. Lagi dengan angka lain. Misalnya 3 log 9. Iya, 2. Gitu ya. Kakak coba perdalam lagi. Misalnya 5 log 5. Nah, 5 pangkat berapa yang hasilnya 5? Pangkat 1. Betul. Lagi, 5 log akar 5. 5 pangkat berapa yang hasilnya akar 5? Udah belajar di eksponennya? Iya, setengah. Lagi, lebih dalam lagi. 5 log 1 per akar 5. 5 pangkat berapa yang hasilnya 1 per akar 5? Iya, di bawah berarti pangkat minus. Betul, berarti min setengah. Nah, dari sini kita sudah bisa ambil kesimpulan. Kakak taruh kesimpulannya di sini. Berarti mulai dari definisi. Apa itu log? Log adalah cara untuk mencari pangkat. Maksudnya gimana? Maksudnya A pangkat A log B, hasilnya pasti B. Lalu jika ada A pangkat P sama dengan B, maka P-nya pasti, pangkatnya pasti A log B. Gitu. Tinggal tambahannya, tambahan informasi aja di bawah kakak tulis bahwa A log A sama dengan 1. Sebentar, A log A sama dengan 1. Dan A log 1 sama dengan 0. Demikian untuk definisi. Masuk ke bagian 2. Sifat dari logaritma. Nah, kita coba bongkar di sini ya. Sifat dari logaritma. Karena logaritma adalah cara untuk mencari pangkat, maka sifat-sifat di pangkat berlaku juga di logaritma. Kakak ulang. Karena logaritma adalah cara untuk mencari pangkat, maka sifat-sifat di pangkat berlaku juga di logaritma. Apa itu sifat pangkat? Misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 5, 2, 4, 8, 16, 32. Ah, benar bahwa 32 sama dengan 32. Ini di pangkat. Bagaimana dengan di logaritma? Nah, gitu ya. Di logaritma dia begini. Bahwa 2 log 8 dikali 4 ini sama dengan 2 log 8 ditambah 2 log 4. Gitu. Jadi maksudnya, di pangkat itu kan kalau perkalian pangkatnya ditambah. Nah, log perkalian adalah penjumlahan log. Gitu. Sekarang kita coba lihat ini benar apa enggak ya. 2 log 8 kali 4. 8 kali 4 itu kan 32. Maka bisa kita tulis 2 log 32 sama dengan 2 log 8 ditambah 2 log 4. 2 log 32, 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? 5. 2 log 8? 3. 2 log 4? 2. Nah, benar bahwa 5 sama dengan 5. Berarti sifat pangkat yang pertama adalah A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Gitu. Jadi tadi karena logaritma adalah cara untuk mencari pangkat, maka sifat di pangkat juga berlaku di logaritma. Kalau dikali ditambah, kalau dibagi dikurang. Coba kita lihat dalam bentuk pangkat ya. Kita punya 2 pangkat 5 per 2 pangkat 2. Gitu ya. Nah ini kan 5 di atas coret-coret-coret, maka sisa 2 pangkat 3. Coba kita lihat 2 pangkat 5 itu 32 per 2 pangkat 2 itu 4. Di kanan 2 pangkat 3 itu 8. 8 sama dengan 8. Nah, ini di pangkat. Bagaimana dengan di logaritma? Jadi, di logaritma 2 log 32 per 4 itu sama dengan 2 log 32 dikurang 2 log 4. Kita coba hitung ya, kita coba cek ya. 32 per 4 itu 8, berarti 2 log 8 di kiri. Sama dengan 2 log 32 min 2 log 4. Nah, 2 log 8, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3. 2 log 32, 5. 2 log 4, 2. 3 sama dengan 3. Nah, terlihat ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa berlaku
A log B per C gitu ya, sama dengan A log B dikurang A log C. Gitu, sifat di pangkat berlaku juga di logaritma. Nah, sifat ketiga dari pangkat itu mudah sekali. Apa itu? Misalnya ada A log B pangkat 3. Apa artinya B pangkat 3? B kali B kali B. Berarti ini sama dengan A log B kali B kali B. Gitu. Nah, tadi di sifat pertama, bahwa kalau perkalian itu ditambah. Berarti A log B ditambah A log B ditambah A log B. Ada berapa log B-nya? 3. 3 dikali A log B. Begitu. Jadi pangkat berapapun dia jadi pengali di depan. Simpulannya, A log B pangkat P sama dengan P dikali A log B. Nah, jadi kita sudah punya tiga sifat di logaritma. Kita pindahkan ya ke ringkasan materi. Sifat logaritma yang pertama itu A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Cara mengingatnya, karena logaritma adalah mencari pangkat, maka sifat di pangkat berlaku juga di logaritma. Kalau dikali, berarti ditambah. Bagaimana kalau dibagi? A log B per C sama dengan A log B minus A log C. Lagi, sifat yang terakhir, tadi kita sudah temukan bahwa A log B pangkat P sama dengan P dikali A log B. Demikian untuk sifat. Maka kita lanjut ke terakhir, mengubah bilangan pokok. Nah, coba ya, kita lihat mengubah bilangan pokok. Ya, ini dia mengubah bilangan pokok. Apa itu mengubah bilangan pokok? Berarti bilangan pokoknya mau diubah. Apa itu bilangan pokok? Karena logaritma adalah cara untuk mencari pangkat, maka bilangan pokok adalah bilangan yang mau dicari pangkatnya. Maksudnya gimana? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3. Dalam log, 3 adalah 2 log 8. Nah, apa itu bilangan pokok? Bilangan pokok adalah bilangan yang mau dicari pangkatnya. Berarti si 2 ini yang mau dicari pangkatnya. Pangkat berapakah dia? Gitu. Maka kalau di log, ini dia bilangan pokoknya. Nah, bilangan pokok ini mau diubah, gitu. Bagaimana cara mengubahnya? Begini, kita sudah tahu 2 pangkat 2 itu 4. Kita sudah tahu 2 pangkat 3 itu 8. Muncullah sebuah pertanyaan. 2 pangkat berapa yang hasilnya 7? Ya, tadi kita sudah tahu ini adalah 2 log 7. Nah, the problem is, berapa exact value dari 2 log 7? Berapa nih? Gitu. Nah, ini kalkulator pun tidak bisa menghitung karena kalkulator hanya bisa menghitung yang bilangan pokoknya 10. Maka kita harus ubah dia menjadi bilangan pokok 10. Gimana caranya? Jadi 2 log 7 itu adalah 10 log 7 per 10 log 2. Gitu. Di mana bilangan pokok 10 ini di log itu tidak perlu ditulis. Sekarang coba kita cek di kalkulator. Yuk, kita cek di kalkulator log 7 per log 2. Log 7 per log 2. Mana kalkulatornya? Hapus dulu. Log 7. 7 log. 0,854. 0,854. 845. Kita coba tulislah. 0,845. 0,845. Log 2, log 2. Coba kita tanya lagi kalkulator, berapa log 2? Log 2, 0,301. 0,301. Sekarang kita bagi. Sekarang kita bagi 0,845. 0,845 kita bagi dengan 0,301. Berapa itu kira-kira? 2,87. 2,8073. Itulah kira-kira ya. 2,8073. 2,8073. Berarti kalau 2 dipangkatkan 2,8073, nilainya harusnya 7 gitu ya. Kita coba cek, benar gak nih? Gitu. Kita coba cek.
2 pangkat 8 2,8073. Nah, 6,999. Mendekati itu juga 6,999 dan seterusnya. Tapi nggak pas 7 nih, Kak. Bagaimana supaya dia pas 7? Itu dengan menggunakan 2 pangkat 2 log 7. Tapi kan kalkulator nggak bisa hitung nih. Jadi kita pakai 2 pangkat log 7 per log 2. Gitu. Kita coba cek ya. 2 pangkat log 7 per log 2. Kita cek dengan menggunakan kalkulator. 2 pangkat log 7 ditutup dulu dibagi dengan log 2. Log 2 berarti 2 log. Tutup. Nah, ini dia pangkatnya 2,807 tadi. Tuh. Tinggal dibikin sama dengan ya. Sama dengan pas dia 7. Ya, baru dia sama dengan pas 7. Sehingga kita sudah dapat meyakini bahwa 2 log 7 sama dengan 10 log 7 per 10 log 2. Sudah terjadi perubahan bilangan pokok dari 2 menjadi 10. Dan ini bisa berubah menjadi berapapun, yang penting dia sama. Jadi, kesimpulan yang pertama mengubah bilangan pokok itu adalah A log B, bilangan pokoknya tadinya A, bisa diubah menjadi log B per log A. Nah, bilangan pokoknya berapa? Berapapun boleh. Yang penting dia sama. Kakak misalkan ini X. Gitu ya. Kita pindahkan dulu ini ke mengubah bilangan pokok sebelum kita lupa. Mengubah bilangan pokok. Iya. Mengubah bilangan pokok yang pertama adalah A log B. Bilangan pokoknya A. Bisa diubah. Jadi berapa? Berapapun boleh. Log B per log A. Nah, bilangan pokoknya berapapun boleh, yang penting sama. Begitu ya. Lalu, kita coba lanjutkan materi mengubah bilangan pokoknya ini. Jadi, kalau misalnya ada dia bilang sebuah nilai K, itu adalah A log B. Pertanyaannya, seper K itu berapa? Beda. Kita coba bongkar ya. Karena K adalah A log B, berarti K bisa diubah bilangan pokoknya menjadi log B per log A. Lalu bagaimana dengan seper K? Berarti seper K sama dengan 1 per log B per log A. Ya, berarti 1 dibagi log B per log A. Pembagian berarti dikali ya. Dikali dan dibalik. 1 dikali log A per log B. Gitu ya. Berarti jadinya adalah log A per log B. Berarti ini sama dengan apa log apa? Coba. Apa log apa? Yo. Iya betul. B log A. Bagus sekali. Berarti kalau ada K sama dengan A log B, maka seper K pasti B log A. Nah ini bisa dipersimpel penulisannya bahwa A log B sama dengan 1 per B log A. Ya, jadi bisa pindah atas bawah itu dibalik bilangan pokoknya, ditukar. Kalau dipangkatkan, pangkat minus, pindah atas bawah. Sehingga bisa kita tarik juga kesimpulan kalau ada A log B per C log B. C log B bisa pindah ke atas dengan menjadi D log C. A log B bisa pindah ke bawah menjadi B log A. Nah, ini poin yang kedua. Kita pindahkan ya. Kita pindahkan. Mana tadi ringkasan materinya? Ini dia. Jadi poin yang kedua. Jika ada K sama dengan A log B, maka seper K pasti B log A. Ini bisa dipermudah penulisannya dengan A log B sama dengan 1 per B log A. Sehingga kesimpulannya mirip seperti pangkat, bisa pindah atas bawah kalau ini ditukar ya. Berarti kalau ada A log B, kecilan A log B per C log B, gitu ya. A log B bisa pindah ke bawah menjadi B log A. C log D bisa pindah ke atas menjadi D log C. Gitu.
Tinggal satu lagi dari mengubah bilangan pokok. Kakak akan bongkar lagi. Kakak pengen supaya kalian ngerti benar-benar kenapa-kenapanya ya. Bagaimana jika ada katanya begini. A log B dikali B log C dikali C log B jadinya apa? Nah, ini kita bisa menggunakan mengubah bilangan pokok. Yang ini kalau dikatakan mengubah bilangan pokok maka menjadi log B per log A. Lagi, yang ini kalau mengubah bilangan pokok menjadi log C per log B. Lagu sekali. Dan yang terakhir yang ini dengan mengubah bilangan pokok menjadi log D per log C. Coba perhatikan kira-kira apa yang bisa dilakukan. Coret, iya betul. Ini mati dong. Ini juga mati. Maka yang tersisa adalah log D per log A. Ah, coba bayangkan kira-kira apa log apa ini? Iya, A log D. Gitu. Jadi kalau kakak lihat ini sambung menyambung menjadi satu. Kalau perkalian ini ketemu pasti mati, ini satu juga mati. Jadi A log D. Aman ya, Dek? Nah, kita pindahkan ini ke ringkasan materi. Mana tadi ringkasan materinya? Oh, ini dia. Berarti ringkasan materi yang terakhir adalah A log B kali B log C kali C log D. Ini bisa dipanjangin ya. Yang penting dia sambung menyambung menjadi satu. Sama dengan A log D. Gitu. Nah, selesailah untuk mengubah bilangan pokok. Tinggal bagian yang paling terakhir adalah mengkaitkan antara sifat dengan mengubah bilangan pokok. Pada sifat yang terakhir ini, kita sudah tahu ini sifat yang ketiga ini, kita sudah tahu A log B pangkat P sama dengan P dikali A log B. Lalu bagaimana jika ada A log B pangkat P, tapi A-nya pangkat Q? Apa yang terjadi? Gitu ya. Kakak bongkar di sini, bongkar di sini, jadi begini. Katanya A log B pangkat P, A-nya pangkat Q. Ini sama dengan apa? Dengan mengubah bilangan pokok, maka ini bisa ditulis dalam bentuk log B pangkat P per log A pangkat Q. Nah, dengan menggunakan sifat yang ketiga, maka pangkatnya lari ke depan ya. P dikali log B per Q dikali log A. Nah, yang ini jadinya apa log apa? Depannya ada P per Q. Ayo, apa log apa? Iya, A log B. Berarti, kalau ada pangkat di sini berdasarkan sifat dia menjadi pengali, lalu kalau ada pangkat di sini, dia menjadi pembagi. Kita tulis ya. Jadi P per Q, A log B. Begitu. Ini adalah bagian terakhir dari materi dari logaritma. Ya, kita coba sekarang ke soal. Kakak sudah siapkan beberapa soal di sini. Diketahui 2 log 5 sama dengan X, 2 log 3 sama dengan Y. Yang ditanya berapa 2 log 300 yang dipangkatkan 3 per 4. Maka refleks kita di sini pangkat menjadi pengali di depan, sifat ketiga. Berarti menjadi 3 per 4 yang dikali dengan 2 log 300. Lalu bagaimana kita membongkar 2 log 300? Kita bongkar 300. Ini refleks kita 3 kali 100 ya. Dan 100 itu adalah 25 kali 4. 25 itu adalah 5 kuadrat, 4 itu adalah 2 kuadrat. Berarti 3 per 4 dikali 2 log 300 itu adalah 3 per 4 dikali 2 log 300. 300 itu 3 dikali 5 kuadrat dikali 4, 4 itu 2 kuadrat. Dengan menggunakan sifat yang pertama, perkalian menjadi penjumlahan. Berarti sama dengan 3 per 4 dikali 2 log 3 ditambah 2 log 5 pangkat 2 ditambah lagi dengan 2 log 2 pangkat 2. Ya, sekarang kita lihat. Oh, di sini ada 5 pangkat 2. Nah, sifat yang ketiga jadi pengali di depan ya. Lalu ini juga ada 2 pangkat 2. 2 jadi pengali ke depan. Kita lanjutkan. Berarti sama dengan 3 per 4 dikali 2 log 3. 2 log 3 Y. Ditambah 2 kali 2 log 5. 2 log 5 X. Berarti 2X. Ditambah lagi 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 1 ya. Berarti 2.
Nah, tinggal kali ke dalam dan samakan dengan model yang ada di pilihan. X-nya di depan. Oke. Berarti 3 per 4 kali dulu dengan 2X. Coret jadi 3 per 2X. Gitu ya. Ditambah 3 per 4 kali ke dalam jadi 3 per 4Y. Ditambah 3 per 4 dikali 2 jadi 3 per 2. Dapat jawabannya yang A. Lanjut. Kita coba ke soal selanjutnya. Diketahui 2 log 3 adalah X, 2 log 10 adalah Y. Yang ditanya 6 log 120. Nah, yang diketahui bilangan pokoknya 6. Yang ditanya bilangan pokoknya 6. Sedangkan diketahui bilangan pokoknya 2. Berarti kita harus ubah bilangan pokoknya. Jadi yang diketahui gitu ya. Berarti 6 log 120 menjadi log 120 per log 6. Bilangan pokoknya berapa? 2. Karena yang kita tahu 2. Gitu ya. Terus 120. Apa 120-nya bingung, Kak? Ya udah, yang bawah dulu lah kita tulis. 2 log 6 itu adalah 2 log 6. 6 itu 3 dikali 2. Gitu ya. Nah, sekarang atasnya gimana nih 120? 120 itu supaya 3 dan 10. Ya, kita bilanglah di sini. Ya, pakai cara SD lah. 60 bagi 2 lagi 30 gitu ya. Lalu, itu adalah 10. Berarti 3 kali 10 gitu. Boleh lah kan ya. Nah, berarti 120 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 10. Gitu. Berarti 2 log 120 adalah 2 log gitu. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 10. Oke. Menggunakan sifat yang pertama, perkalian adalah penjumlahan log. Berarti 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 10. Per 2 log 3 kali 2, 2 log 3 ditambah 2 log 2. Gitu. Oke, kita lihat yang pertama. 2 log 2 pangkat 2. Berarti 2 ya. 2 ditambah 2 log 3. Ada nih 2 log 3 itu X. Ditambah lagi 2 log 10. Ada diketahui. Yeah. Oke. Per 2 log 3 itu X. Ditambah 2 log 2 itu 1. Yang mana jawabannya, Dek? Iya, yang A ya. Bagus sekali. Aman? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Diketahui 7 log 2 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B. Apapun yang ditanya deh, ini karena kelihatan dia sambung menyambung menjadi satu, maka kita langsung sambung saja. Maksudnya gimana? 7 log 2 dikali 2 log 3 itu adalah A kali B. Sedangkan 7 log 2 kali 2 log 3 adalah sambung menyambung menjadi satu. Maka menjadi 7 log 3 sama dengan AB. Apapun yang ditanya, kita cari dulu ini. Sudah, sekarang yang ditanya kita ubah bilangan pokoknya. 6 log 14 adalah log 14 per log 6. Bilangan pokok yang diambil, bilangan pokok berapa nih? Bilangan pokok yang paling sering muncul. Kita punya bilangan pokok 7, 2, dan 7. Yang paling sering muncul adalah bilangan pokok 7. Itu aja yang kita pakai. Kalau udah gini, kita tinggal main di sifat. 7 log 14, berarti ini adalah 7 log 7 kali 2 lah ya. 7 kali 2 kan 14 itu kan. 7 log 6. Ini adalah 7 log 3 kali 2. Udah selesai. Menggunakan sifat yang pertama, berarti ini datang dari penjumlahan. 7 log 7 ditambah 7 log 2. Per 7 log 3 kali 2. 7 log 3 ditambah 7 log 2. Oke, 7 log 7 berapa? 7 log 7 itu 1. Ditambah 7 log 2. Ada nih A. Per 7 log 3 ada B. Ditambah 7 log 2. 7 log 2 tadi A. Berarti apa jawabannya, Dek? Coba dicek apa jawabannya. A plus 1. Iya betul. Berarti yang B ya. Aman. Lanjut. Gampang-gampang ini. Ah, kembali kayak tadi nih. Kelihatan dia sambung-menyambung menjadi 1. Langsung kita sikat dulu. Sambung-menyambung menjadi 1. 5 log 3 dikali 3 log 4 pasti sama dengan AB. Ini sambung-menyambung menjadi 5 log 4 sama dengan AB. Gitu ya. Nah, ini gimana nih? Oh, gampang. Langsung ubah bilangan pokoknya. 4 log 15 adalah log 15 per log 4.
Bilangan yang bilangan pokok yang dipakai kita punya 5, 3, dan 5. Yang paling sering muncul adalah 5. Bagus. Berarti kita pakai bilangan pokoknya 5. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Tinggal main ke sifat, berarti 15 itu 3 kali 5 ya. 5 log 3 ditambah 5 log 5. Nah, ini ada satu langkah yang harus potong nih. Langsung jadi penjumlahan. Karena di otak kita udah jelas perkalian adalah penjumlahan gitu ya. Lalu ada 5 log 4. 5 log 4. A, B itu. Tulis aja dulu lah 5 log 4. Oke, 5 log 3. 5 log 3 itu A ditambah 5 log 5. 1. 5 log 4. A, B. Berarti A plus 1 per A, B. A plus 1 per A, B. Yang A, gimana ya? Ah, udah jago kalian ini. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. 3 diketahui 3 log 6 sama dengan P. 3 log 2 sama dengan Q. Berapakah nilai dari 24 log 288? Karena ini tidak sambung menyambung menjadi satu dan bilangan pokok yang paling sering muncul udah ketahuan di sini 3, maka langsung kita ubah bilangan pokoknya menjadi 3. Gitu. Nah, berarti ini adalah log 288 per log 24. Bilangan pokoknya berapa? Iya, yang paling sering muncul kan 3. Langsung 3. Nah, sekarang. Oh, yang atas gimana nih? Yang atas kakak sih refleksnya 288. Itu kan 2 dikali 12, 144 gitu ya. 144 ini adalah 12 kuadrat. 12 kuadrat ini kan berarti 6 kali 2 yang dikuadratkan. Berarti dia adalah 6 kuadrat kali 2 kuadrat. Nah, berarti 288 adalah 2 dikali 6 kuadrat kali 2 kuadrat. 2 dikali 6 kuadrat kali 2 kuadrat. Gitu ya. Berarti 2-nya pangkat 3 ya. Yang jelas nih. 2 dikali 6 kuadrat kali 2 kuadrat. Maka 2-nya kita gabung jadi 2 pangkat 3. Berarti ini adalah 3 log 2 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2. Kasih perkalian ya. Per 24. 24 gampang. 4 kali 6. Berarti 3 log 4 kali 6. Sudah? Oke. Berarti dengan menggunakan sifat pertama, perkalian datang dari penjumlahan. 3 log 2 pangkat 3 ditambah 3 log 6 pangkat 2. Per 3 log 4. 3 log 4. 4 itu 2 pangkat 2 gitu ya. 3 log 6. Ya, beres kan? Nah, pakai sifat yang ketiga, pangkat di sini jadi pengali di depan. Pangkat di sini juga jadi pengali di depan. Pangkat 2 ya. Ini juga jadi pengali di depan. Gitu ya. Dah, apa yang diketahui langsung beres. 3 log 2 itu Q, berarti 3 Q. Ditambah 3 log 6 itu P, berarti 2 P. Per 3 log 2, 3 log 2 Q, berarti 2 Q plus 3 log 6 itu adalah P. Tinggal sesuaikan dengan pilihan. 2 P plus 3 Q per P plus 2 Q. Ya, apa jawabannya, Dek? Iya, yang A. Bagus, berarti kita tinggal lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini menarik sekali soalnya. Yang perlu kakak ingatkan bahwa A kuadrat min B kuadrat itu bisa difaktorkan menjadi A plus B dikali A min B. Ya? Sudah, sekarang kita bongkar yang diketahui ini. 3 log akar 6. Akar 6 itu adalah 6 pangkat setengah. Berarti 3 log 6 pangkat setengah. Dan pangkat setengah ini refleks kita menjadi pengali di depan. Cuman sekarang yang di bawah ini bisa difaktorkan gitu. Karena itu kuadrat min kuadrat. Berarti 3 log 18 ditambah 3 log 2 dikali dengan 3 log 18 dikurang dengan 3 log 2. Nah, dengan menggunakan sifat, kita tulis dulu yang atas ya. Setengah kali 3 log 6. Ini sifat yang pertama, penjumlahan, berarti datang dari perkalian. Berarti dia adalah 3 log 18 kali 2. 18 kali 2 itu adalah 36. Dikali dengan 3 log 18 bagi 2. 18 bagi 2 itu 9. Baik, kalau udah gini kita udah hampir sampai nih. Setengah dikali 3 log 6. Sudah melihat? Iya, 3 log 36 itu adalah 3 log 6 pangkat 2 dan pangkat 2-nya jadi pengali di depan. Lalu 3 log 9, 2. Nah, 3 log 6-nya mati ini kan coret-coret.
Setengah dibagi 2 kali 2, 2 kali 2 itu 4. Berarti setengah dibagi 4, punya kue setengah bagi 4 orang masing-masing dapat 1/8. Pinter. Aman ya, Dek? Lanjut. Wow, ini kakak langsung kasih tanda tanya karena kakak cek ini nggak ada jawabannya, gitu ya. Karena ini B sama E ini sama pilihannya. Tapi ya ada jawabannya, cuma nggak ada di pilihan. Nanti kita coba cari ya. Oke. Sekarang yang pertama kita punya velop seperti ini. Berarti seperti itu kan Ki pangkat min 1 ya. Kita tulis di sini. Ki pangkat min 1. Berarti P, lo, Ki pangkat min 1. Dan pangkat min 1 refleksnya menjadi pengali di depan. Lanjut. Sekarang Ki log R pangkat 1/R pangkat 3. Berarti Ki log R pangkat minus 3. Nah, minus 3-nya refleks kita menjadi pengali di depan. Lanjut yang terakhir. Berarti ini adalah R log B pangkat minus 5. Pangkat minus 5 juga menjadi pengali di depan. Sudah, sekarang kita lihat min 1 kali min 3 kali min 5 adalah min 15. Lalu ada P log Q sama menyambung menjadi 1 dengan Q log R. R-nya juga sama menyambung menjadi 1 menjadi P log P ya. P log P 1. Berarti jawabannya adalah minus 15. Nah, ini gak ada di pilihan, kita bikin aja F minus 15. Lanjut. Lanjut. Oh, tinggal 3 nomor lagi. Lanjut. Sekarang kita bereskan yang kedua. Nah, soal tahun UN tahun 2016. UN tahun 2016. Ntar kakak rapi dulu ini. Gak enak dia. Oke, sip. UN tahun 2016 dia bilang 5 log 9. Sedangkan di situ ada 81 log 625. Ah, ini udah kelihatan sambung menyambung menjadi satu. Sambung menyambung menjadi satu. Kakak tulis aja di sini 5 log 9. Kita bikin di sini 9 log 625 itu kan 5 ya. Pangkat berapa dia gitu. 625 itu pangkat 5 pangkat 5 25 125 625 5 pangkat 4. 81 itu 9 pangkat 2 gitu. Lalu ini menjadi pengali, kita taruh aja di depan. Ini menjadi pembagi, kita bagi-bagiin. Lalu 5 log 9 kali 9 log 5 itu 1 gitu. Nah, itu nantilah kita pikirkan. Kita lanjut dengan ditambah 5 log 125. 5 pangkat berapa yang 125? 5 25 125 pangkat 3 berarti ya. Nah, aman? Lalu di bawah itu 6 log 216. Ah, gampang itu. 6 pangkat 1 6, 6 kali 6 6 pangkat 2 itu 36 dan 4 6 pangkat 3 36 kali 6 itu 216. Gitu ya. Ah, berarti ternyata ini adalah 3 dikurang 6 log 36 2 ya. Tutup yang dipangkatkan 3. Sudah. Nah, sekarang kita lihat ini sambung menyambung jadi 1. Jadi 5 log 5, 5 log 5 1. 4 per 2, 4 per 2 itu 2. Ditambah 3. 5 per 1, 5 dipangkatin 3, 125. Nah, aman. Lanjut. UN tahun 2014. Ini mirip yang tadi nih. Mirip seperti yang tadi. Coba kita bongkar. Ini ada 4. Nah, kakak bikin aja jadi 4 log 5. 5 kali 5 itu 5 pangkat. 5 kali akar 5 berarti 1 setengah. 1 setengah 3 per 2. 3 per 2 berarti ini 5 pangkat 3 per 2. Refleks kita jadi menjadi pengali di depan. Sudah. Lalu ada lagi di sini, ada 25. 25 itu 5 pangkat 2 log 16. 16 itu adalah 4 pangkat 2. Sudah, maka 2 yang dari di sini jadi pengali, 2 yang dari atas jadi pembagi. Oke, aman. Lanjut. Lalu ada 6 log 1 per 216. Tadi 6 pangkat 3 216. Berarti ini minus 3 ya, karena di bawah. Ber. Nah, kita lihat di sini di bawah ada 4 log 16 lara-lara gitu. Ya kita bikin aja jadi 2 biar gampang deh. Karena ini ketemunya di angka 2. 2 pangkat 2 itu udah di 4 log 16. 16 akar 2 itu 2 pangkat 4 kali 2 pangkat setengah. Berarti 2 pangkat 4 tambah setengah 4 setengah berarti 2 pangkat 9 per 2 gitu ya. 2 pangkat 9 per 2. Sudah, refleks kita gimana? Refleks kita ini jadi pengali di depan 9 per 2. Lalu ini jadi pembagi. Ya bikin aja 1/2 karena dia pembagi. Gitu ya. Lanjut. Ditambah dengan 4 log 1 per 3. 1 per 32. Berarti 4-nya adalah 2 pangkat 2. Log 1 per 32 itu 2 pangkat minus 5. Gitu.
Nah, refleks kita tadi gimana? Minus 5-nya jadi pembagi, jadi pengali, ini jadi pembagi. Gitu ya. Sudah. Yo, udah beres ini. Berarti, oh, ini sambung-menyambung menjadi satu, berarti jadi 4 log 4, 4 log 4 itu adalah satu. Berarti tinggal 6 per 4, ditambah minus 3, per 2 log 2 itu 1, berarti tinggal 9 per 4, ditambah minus 5 per 2. Gitu ya. Nah, penyebutnya kalau disamakan jadinya 4. Berarti langsung aja kita kali dengan 4 per 4 daripada pusing-pusing menyamakan penyebut. 4-nya coret jadi 6, minus 12, ya kan, di 3 kali 4. 4 coret jadi 9, 4 coret 2, minus 10. Minus 2, 6, 6 minus 12 itu minus 6. Per minus 1. Jawabannya 6. Oke, aman. Lanjut, kita lanjut ke, ini dia nomor terakhir. Coba kita lihat, oh ini ada tiga, tiganya bisa dikeluarin nih. Nah, yang kayak gitu mesti jeli kita lihat ya. 3 dikali 1 minus log kuadrat x, y. Nah, 1 ini kan 1 kuadrat. Berarti kita menggunakan a kuadrat min b kuadrat bisa difaktorkan dengan a plus b dikali a min b. Ingat kreatif ya. Yang diketahui bukan hanya dikasih soal, tapi semua yang kita tahu. Nanti kita akan pakai. Lalu, yang di bawah ini bilang pokoknya semua 10 karena nggak ditulis. Berarti 1 itu adalah log 10. Kakak tulis tambahnya dulu. Nah, ini berarti jadi pangkat di depan, di belakang sana, ya kan? Jadi log x dikuadratin jadi x kuadrat, akar y dikuadratin jadi y. Gitu. Sudah, tinggal yang minus. Kak, kok itu ditukar? Ya, biar gampang nanti kita hitung ya. Gitu. Nah, minus log x pangkat 3, y kuadrat. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi demikian. 3 dikali, ini bisa difaktorkan. Gitu. Jadi 1 plus log xy, 1 min log xy. Dengan menggunakan sifat yang di bawah ini jadi enak. Log 10 dikali x kuadrat y kurang jadi per x pangkat 3 y. Mari kita bongkar satu persatu. Berarti 3 dikali ini 1 itu adalah log 10 ya. Log 10 ditambah jadi datang dari perkalian. Berarti log 10 x y. Gitu ya. Nggak usah kurungin lagi karena udah beres. Kali. 1 yang ini, 1 yang ini adalah log 10. Karena kurang, menggunakan sifat kedua, berarti pembagian. Berarti log 10 per x, y. Gitu ya? Per. Sekarang kita lihat yang di bawah, yang penyebut ini. Kita punya x kuadrat per x pangkat 3. Berarti 2 coret, jadi tinggal x. Gitu ya? Enggak? X pangkat 3, y kuadrat tuh. Ini, y kuadrat berarti harus y kuadrat. Gitu ya? Oke, y-nya juga coret ini. Satu habis sama sini. Kelihatan kan? Hasilnya adalah log 10 per xy. Matilah dia. Mati, mati. Maka jawabannya yang mana, Dek? Yang B. Ya, selesai. Berarti demikian tadi materi mengenai logaritma. Coba dirasakan dan diulang-ulang supaya kamu bisa dapat benar-benar. Demikian dari Kak Kris. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus dilatih supaya tambah pintar dan bisa masuk PTN yang kalian inginkan. Mungkin ya Kak Kris, sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya.